Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan pada video kali ini, kita akan update stok mobil di showroom 1. Di sini ada mobil-mobil tua yang berkualitas dan bisa kredit mobil syariah tanpa riba. Kondisinya bagus-bagus dan catnya mulus-mulus. Baik pemirsa, showroom satu ini lokasinya di Jalan Wonosari KM 9, Berbah Sleman, Yogyakarta. Untuk di showroom ini, Anda bisa membeli mobil secara cash, tukar tambah, maupun kredit mobil syariah tanpa riba. Untuk kredit mobil syariah tanpa riba ini, kami menggunakan akad murabahah ya. Akadnya jual beli, tidak ada denda, tidak ada penalti, tidak ada sita, dan kami menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu BMT Syariah atau Bank Syariah. Dan untuk area kredit yang bisa kami jangkau, yang pertama seluruh area DIY, yang kedua Jawa Tengah meliputi Muntilan, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, kemudian Semarang, Kendal, Purworejo, Kebumen, Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Klaten, Delanggu, Kartosuro, Solo, Sragen, Boyolali, Salatiga. Kemudian area Jawa Timur, ini meliputi Magetan, Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo. Jawa Barat meliputi Bandung, Depok, Tasik. Jakarta Selatan, ini bisa ya, untuk area Jakarta ini Jakarta Selatan. Kemudian area Tangerang yang bisa adalah Tangerang Kota dan juga Tangerang Selatan. Untuk Anda yang berada di luar area tersebut bisa membeli secara cash maupun tukar tambah. Yang ada di luar pulau mobil juga bisa kami kirim ya. Kami bisa melakukan pengiriman ke luar pulau. Saya sudah beberapa kali kirim unit ke luar pulau, ke Kalimantan, Sumatera juga pernah ya. Jadi insya Allah aman untuk pengiriman luar pulau. Oke, kita langsung aja ke update stoknya. Untuk unit yang pertama, di sini ada Toyota Soluna tipe GLI tahun 2000. Dan ini bukan bekas taksi ya. Toyota Soluna GLI asli pemakaian pribadi. Transmisinya manual, harganya murah, cuma 40.900, masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah, DP minimalnya 14.300. Angsurannya 1.093.000 kali 3 tahun, 1.463 kali 2 tahun, dan 2.571 kali 1 tahun. Kemudian untuk spesifikasinya, ini adalah mobil titipan customer ya, dititip jual ke showroom. Bodinya masih utuh, kaleng, catnya lecet wajar pemakaian. Interior masih bagus, orisinil. Mesinnya kondisinya oke, transmisinya juga bagus, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke. Nomor polisi plat B DKI Jakarta, pajaknya sampai Agustus 2022, jadi pajaknya telat ya. Dan STNK sampai Agustus 2026. Bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilannya, Toyota Soluna GLI tahun 2000. Warnanya silver ya, kondisinya masih oke. Headlampnya masih bening. Bannya masih tebal pemirsa. Kondisinya masih bagus ya. Kaca masih orisinil. Kita cek interiornya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Sudah ada power window di keempat pintu. Ini tampilan dari dashboardnya, masih orisinil ya. Joknya juga masih orisinil, bahannya fabric. Interiornya full orisinil pemirsa.
kondisinya masih bagus ya. Ini ban belakang juga masih tebel. Untuk bagian kaca kondisinya masih oke juga. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Kia Visto Zip Drive transmisi manual tahun 2002. Mobil hatchback yang irit BBM, perawatannya mudah, spare partnya juga banyak dan melimpah ya. Bahkan saya pakai mobil seperti ini juga kembarannya, yaitu Hyundai Atos. Saya pakai sudah 2 tahun, alhamdulillah nggak pernah ada kendala. Ataupun kalau ada kendala, mudah banget dibenahi. Harganya 49.900, masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 20 juta. Angsurannya 1.229 kali 3 tahun, 1.644 kali 2 tahun, dan 2.890 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng utuh, catnya orisinil spek, interior full orisinil masih bagus. Mesinnya 1000cc. Kilometernya rendah, baru 97 ribuan. Transmisinya manual. AC-nya dingin. Semua part utama AC baru aja diganti. Kaki-kakinya oke. Nomor polisi plat AD Prambanan ya, Jawa Tengah. Pajaknya sampai Agustus 2023, STNK 2026. Bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilan dari Kia Visto Zip Drive manual tahun 2002. Kondisinya masih bagus ya, ini catnya masih orisinil spek. Headlampnya juga masih bening, bannya masih cukup tebal. Untuk kacanya masih full orisinil ya pemirsa, kondisinya masih bagus. Nah, tampilannya seperti ini cutting stiker ya pemirsa, bisa dilepas. Kita cek interiornya, ini tampilan dari door trim. Tampilan dashboardnya seperti ini. Joknya masih full orisinil. Nih, interiornya full orisinil ya. Dan kilometernya ini baru 90 ribuan pemirsa, 97 ribuan. Rendah. Ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Suzuki Chery STW bermesin 1000cc tahun 96. Ini karoseri tugas kita, kondisinya istimewa dan mobil ini ada AC-nya double blower. Untuk harga cash-nya mobil ini 35.900, masih bisa nego. Dan untuk kredit syariah DP minimalnya 14.400. Angsurannya 883 kali 3 tahun, 1.182 kali 2 tahun, dan 2.078.000 kali 1 tahun. Untuk spesifikasi dari mobil ini adalah mobil yang kondisinya istimewa. Bodinya utuh, kabinnya masih kaleng, catnya mulus, interior full orisinil, mesinnya 1000cc, AC-nya double blower, kaki-kakinya oke, dan velgnya racing. Nomor polisi AB Kota Yogyakarta. Pajaknya sampai Maret 2024, STNK 2028. Pastinya bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilan dari Suzuki Chery Station Wagon tahun 96. Kondisinya bagus, catnya mulus. Bannya sudah, velgnya sudah racing, bannya masih tebal semua. Nah, kita cek interiornya. Ini dia interior dari Suzuki Chery tugas kita. Suzuki Chery Station Wagon ya. AC-nya double blower, joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya. Kondisinya bagus, interiornya keren, masih orisinil. Untuk talangnya ini masih lempeng ya, talang airnya masih bagus. Nih tampilan dari atapnya. Dan tampilan belakang seperti ini. Selanjutnya di sini ada Hyundai Jets
transmisi manual tahun 2004. Mesinnya 1300cc injeksi. Mobil ini sekelas dengan Honda Jazz ya. Dan harganya lebih murah. Tampilannya mirip-mirip, perawatannya juga mudah ya. Dan mobil ini harga cashnya 62.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 22 juta, angsurannya 1.681 kali 3 tahun, 2.249 kali 2 tahun dan 3.953 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi utuh kaleng, catnya masih mulus, interiornya bagus, mesinnya 1300cc, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke. Nomor polisi AB Bantul, pajaknya 20 Mei 2024, STNK sampai 2025. Bisa kami bantu perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilan dari Hyundai Jazz manual tahun 2004. Kondisinya bagus ya. Harga cashnya 62.900 masih bisa nego. Tampilannya oke. Bannya masih tebel ya pemirsa. Spionnya sewarna bodi. Kemudian untuk kacanya masih orisinil ya, tidak ada sealer. Kita cek interiornya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Nah untuk ini sudah dicat ulang ya bagian ininya, warna silver. Ada electric mirror, power window di keempat pintu. Ini tampilan dari dashboardnya. Joknya sudah di cover ya, covernya rapi. Kondisinya masih oke. Dan ini tampilan dari belakang pemirsa, Hyundai Jazz manual tahun 2004. Selanjutnya di sini ada Suzuki Forza GLX tahun 89, kondisinya istimewa. Mobil ini harganya 30.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 10.800, angsurannya 826 kali 3 tahun, 1.105 kali 2 tahun dan 1.943 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi utuh full kaleng, catnya original spade, interiornya full original masih bagus, mesinnya 1000cc, transmisinya oke. Kemudian untuk AC-nya kurang dingin ya, kaki-kakinya oke, nomor polisi AD Klaten. Pajaknya September 2023, STNK 2026. Bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilannya Suzuki Forza GLX tahun 89. Kondisinya bagus ya, catnya juga masih oke banget, masih kinclong, headlampnya masih bening, bannya masih tebal pemirsa. Untuk kacanya juga masih orisinil ya. Nah ini dia tampilan dari interiornya, sudah power window di keempat pintu. Ini tampilan dari dashboardnya, joknya full orisinil, masih oke banget. Dan ini tampilan dari belakang ya, mobilnya masih bagus, bisa dibilang antik ya pemirsa. Selanjutnya di sini ada Toyota Corona Absolute SEG bermesin 1600cc tahun 93 transmisi manual. Untuk harga cashnya 39.900 masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 14 juta. Angsurannya 1.064.000 kali 3 tahun, 1.424 kali 2 tahun dan 2.503 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi utuh, masih kaleng tipis ya. Catnya juga masih bagus. Interior full orisinil mewah, mesinnya injeksi 1600cc, transmisinya manual, kaki-kakinya oke. Nomor polisi AD Sragen, pajaknya sampai 12 September 2024, STNK sampai 2025. Oke, kita cek unitnya lebih detail ya. Ini tampilannya, warnanya hitam, sangat elegan ya pemirsa. Untuk headlampnya, ini bahannya mika ya, bukan kaca, walaupun tahun 90-an tapi ini sudah menggunakan mika. Rata-rata mobil tahun 90-an kaca, tapi ini mika. Tampilan velgnya seperti ini, bannya masih cukup tebal ya. Toyota Corona Absolute.
tahun 93, mesinnya 1600 cc. Nih tampilan interiornya masih orisinil ya. Dan ini tampilan dari belakang. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada Toyota Kijang Capsule Grand Rider tahun 97. Untuk harga cashnya 49.900, masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah, DP minimalnya adalah 17.500. Angsurannya 1.332 kali 3 tahun, 1.782 kali 2 tahun, dan 3.132 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodinya utuh, kaleng tipis, catnya bagus, interior rapi, mesinnya 1800 cc, transmisinya oke, AC-nya double blower, sudah ada power steeringnya ya, dan kaki-kakinya oke. Nomor polisi plat B Jawa Barat, pajaknya sampai 13 Agustus 2023, STNK sampai 2027, bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Oke, jadi Toyota Kijang Capsule Grand Rider ini adalah mobil Toyota yang bodinya dibuat oleh karoseri ya pemirsa. Untuk tampilannya cukup ganteng menurut saya, cuman ada beberapa bagian yang finishingnya kurang rapi. Nah oke, saya tunjukkan ya. Untuk tampilan depannya masih oke, rapi dan juga bagus. Bodinya kaleng, kondisinya oke. Untuk kacanya masih orisinil ya. Nah ini nih, bisa diperhatikan bagian talangnya seperti ini. Kemudian untuk bagian interiornya, kalau interiornya bagus pemirsa, nih interiornya seperti ini, joknya sudah retriman ya, menggunakan jok bahan semi kulit. Nah cuman yang kurang rapi di sini nih, ini kurang rapi nih, finishingnya kurang rapi. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, cuman kalau buat orang yang butuh perfect ya sepertinya nggak masuk unit seperti ini. Tapi secara keseluruhan masih oke. Dan ini tampilan dari belakang pemirsa. Selanjutnya di sini ada Suzuki Amenity 2 pintu tahun 91. Tampilannya sporty banget. Harganya 42.900, masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 21.500, angsurannya 879 kali 3 tahun, 1.177 kali 2 tahun, dan 2.068.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng tipis utuh, catnya mulus, interior rapi, mesinnya 1300 cc, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke, velg ring 15, nomor polisi AB Sleman. Pajaknya dan STNK telat ya, 26 Oktober 2022. Ini dia tampilannya seperti ini ya, Suzuki Amenity 2 pintu tahun 91. Nah untuk bagian kap mesin ini hanya variasi pemirsa, jadi kalau nggak suka bisa dilepas, hanya variasi aja. Dan ini mobilnya belum dicuci lagi ya, belum dicuci ulang, jadi sedikit agak kotor, tapi nanti kalau Anda minat pasti kami bersihkan. Velgnya warnanya putih, bagus ya, bannya masih tebal. Karena ini mobil 2 pintu, jadi untuk pintunya lebar banget ya, untuk akses ke jok baris kedua. Jok baris kedua masih orisinil, bahannya fabric. Jok baris pertama, ini sudah diretrim ya. Ini bahannya semi kulit, retrimannya bagus dan cukup rapi ya. Dan ini tampilan dari belakang pemirsa. Selanjutnya di sini ada Suzuki Katana yang sudah di-upgrade ke Jimny Sierra tahun 90. Tampilannya bagus ya dan juga gagah. Untuk harganya 79.900, masih bisa nego.
Dan untuk kredit syariah DP minimalnya ini 48 juta. Angsurannya 1.311 kali 3 tahun, 1.754 kali 2 tahun dan 3.083.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini. Bodi utuh kaleng, catnya mulus, interior rapi, mesinnya 1000cc. Transmisinya oke, ada power steeringnya ya, kaki-kakinya oke, ban masih kondisi 95%. Nomor polisi plat AD Boyolali, pajaknya sampai 18 Januari 2024, STNK 2028. Dan sekedar informasi, mobil ini sudah di-upgrade, habis banyak ya, kurang lebih sekitar 30 jutaan. Yuk kita cek lebih detail. Ini dia tampilannya, Suzuki Katana Upgrade Jimny Sierra. Ini tahun 90, tampilannya gagah dan juga bagus ya. Over fendernya keren, kemudian bumpernya besi, ini tebel, kuat ya. Nah, ada tambahannya ini nih, variasi keren banget. Silahkan dinilai sendiri, yang pasti menurut saya kondisi mobilnya oke. Kacanya masih orisinil, dan ini sudah dipotong ya pemirsa. Ini sudah menggunakan kanvas ya. Ya, semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita cek interiornya. Ini dia tampilan door trimnya. Dashboardnya seperti ini. Joknya sudah di cover ya, bahan semi kulit rapi. Jok baris kedua menghadap ke depan. Dan ini tampilan dari belakang. Ban serepnya juga masih tebal dan juga keren pastinya. Selanjutnya di sini ada Suzuki Chery Adiputro Jumbo 1000cc ya, tahun 90. Kondisinya istimewa, tampilannya juga ganteng ya, bahkan ada bumper depannya. Harganya 35.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 12.500, angsurannya 962.000 kali 3 tahun, 1.287 kali 2 tahun dan 2.262 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini kondisi mobilnya istimewa. Bodinya utuh, masih kaleng, sasis dan talang juga utuh. Catnya mulus, interior full orisinil, khas karoseri Adiputro. Mesinnya 1000cc, transmisinya oke, kaki-kakinya juga oke. Tumpakan itu ini, rasa berkendaranya masih enaknya, nyaman. Velg Racing Ring 12. Dan nomor polisi AB Bantul, pajaknya sampai 31 Januari 2025. Pajaknya masih panjang, STNK 2029. Ini dia tampilan dari Suzuki Chery Adiputro tahun 90 yang kondisinya istimewa ya. Bumpernya keren banget. Saya suka lihat mobil ini. Walaupun mobil jadul tapi tampilannya ganteng dan menolak tua ya. Catnya mulus banget. Velgnya racing, bannya masih tebal semuanya. Kacanya masih orisinil. Nih. Spionnya juga keren pemirsa. Ini mobilnya baru di charger ya akinya. Nah, untuk tampilan door trimnya seperti ini, dashboardnya ini nih, dan joknya masih bagus banget, masih orisinil. Ini buat para pecinta Chery wajib tahu ini nih. Bagi yang suka Suzuki Chery dan lihat ini, saya yakin pasti suka sama Suzuki Chery ini. Tampilannya bagus, catnya mulus dan juga terawat. Ini tampilan dari belakangnya. Nah, selanjutnya di sini ada Suzuki Chery 1000cc tahun 95. Ini ada pintu belakangnya, cocok banget buat bawa banyak barang bawaan. Harganya 29.900 masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 10.400. Angsurannya 801.000 kali 3 tahun, 1.072.500 kali 2 tahun dan 1.885.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi tipis utuh, catnya mulus, interior rapi dan bagus, mesinnya 1000cc, kondisinya oke, transmisinya oke, kaki-kakinya nyaman. Nomor polisi plat H Semarang, pajaknya Februari 2023.
dan bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilannya Suzuki Ceria 1000cc tahun 95. Tampilannya bagus, catnya juga termasuk mulus. Untuk kacanya seperti ini tampilannya. Talangnya masih lempeng ya, masih cukup bagus. Ini tampilannya dari samping pemirsa. Velgnya racing ya. Kita cek interiornya, ini dia. Nih, door trimnya. Cuman untuk bagian sini ini ada sedikit keropos ya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, ini bisa direstorasi. Nah, jadi saya tunjukin di bagian keroposnya. Joknya seperti ini, di cover ya. Joknya 3 baris dan jok baris ketiga menghadap ke samping. Nah, ini dia pintu belakang pemirsa. Harganya Rp29.900.000. Selanjutnya di sini ada Suzuki Ceri Carita Adiputro tahun 94. Mesinnya 1000cc. Harganya Rp27.900.000, masih bisa nego. Cuman mobil ini pajaknya off bulan September 2022 pemirsa. Untuk tampilannya ya apa adanya seperti ini, warnanya abu-abu muda ya. Talangnya seperti ini tampilannya. Ini sudah didempul ya talangnya. Untuk interiornya, oh ini dikunci pemirsa. Soalnya saya nggak bawa kuncinya satu-satu. Jadi sementara dari luar dulu ya. Dan ini tampilan dari belakang ya, ada pintu belakangnya juga nih. Harganya Rp27.900, masih bisa nego. Kemudian ada lagi Daihatsu Taruna. Ini tipe FL, di upgrade ke FX. Nah, ini harganya Rp62.900, masih bisa nego. Warnanya silver, injeksi tahun 2003, mesinnya 1500cc. Ini aslinya Daihatsu Taruna tipe terendah, tapi di upgrade ke tipe sedikit lebih tinggi. Baik pemirsa, jadi itu review update stok mobil di showroom 1 pada video kali ini. Jika Anda minat dengan unit-unit yang ada di showroom kami, langsung saja hubungi saya di nomor pojok kiri atas ini. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.